Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan wall spot, wall spot plus dan wall spot light ya. Kenapa ada tiga ya? Jadi wall spot itu dia adalah tool ya, tool yang dimana sumbernya dari Bing Search Engine Image ya, dari Search Engine Image dari Bing ya. Jadi dia akan grab satu keyword akan menjadi 60 artikel ya, satu keyword akan menjadi 60 artikel dan kita bisa memasukkan, saya batasi saat ini ya, menjadi 20 keyword. Artinya Anda bisa membuat 19 detik akan Anda bisa membuat maksimal 1200 ya, nanti bisa tambahin lagi sih biar keren jadi 2000 lah bisa, tapi sekarang saya batasi menjadi 20 keyword. Itu wall spot classic atau wall spot aja ya. Nah, lalu ada orang, mas saya pengen ini satu keyword jadi satu artikel. Nah, akhirnya saya bikin itu wall spot plus, satu keyword satu artikel ya, ingat ya, satu keyword satu artikel. Nah, itulah wall spot plus. Dan sumbernya karena satu keyword satu artikel saya rubah menjadi 7 dari Bing Search Engine, dari Bing Image ya, dari Bing Image, lalu dari Bing News, lalu dari Google Image, lalu dari AOL, lalu dari Yahoo, lalu dari IMgur, lalu dari Baidu ya, udah 7 ya. Mudah-mudahan nggak ada yang ada pengulangan dari 7 ya. Nah itu. Satu keyword menjadi satu artikel dengan maksimal 15 keyword. Nah, akhirnya teknologi dari Wall Spot Plus ini saya pakai untuk update Wall Spot ya. Tetap satu keyword menjadi 60 artikel, akan tetapi satu artikel 15 gambar juga seperti Wall Spot Plus. Jadi Wall Spot Plus dan Wall Spot sama sekarang, satu artikel itu 15 gambar. Hanya saja kalau Wall Spot Plus satu keyword satu artikel, sehingga gambar nggak dipakai berulang-ulang di artikel yang lain ya. Kalau Wall Spot itu satu gambar akan dipakai 4-6 kali ya di artikel lain ya, artikel itu, di artikel yang kita grab saat itu, seperti itu. Nah, ada lagi satu, Wall Spot Light. Wall Spot Light adalah versi downgrade dari Wall Spot Classic ya, Wall Spot Classic. Jadi tak dia kita hilangkan di bagian spin tag. Kalau Wall Spot Plus dan Wall Spot kan bisa spin tag itu dan nested spin tag untuk membuat random itu. Tapi sebenarnya meskipun di downgrade ini ada keuntungannya. Keuntungannya adalah kita bisa memasukkan iklan apa saja di sana. Karena apa? Kalau kita spin tag kan yang tanda kurung kurawa gini sama gini itu nanti kan dihilangin, makan sama spin tag. Nah, kalau karena classic karena light ini enggak ada itu, maka itu keuntungannya. Terus gambar di light itu kita kurangi menjadi 5. Satu artikel 5 gambar, dan untuk bisa grab itu maksimal 2 keyword. Satu keyword 60 sama mirip classic ya. Satu keyword 60 artikel cuma maksimal 2 keyword. Jadi cuma 120 artikel sekali grab. Nah, dan untuk yang tadi kan, yang plus dan classic itu kan nanti kita grab itu kan, kalau yang itu yang plus itu kan maksimal cuma 50 atau 100 artikel, nanti bisa digabung juga. Yang wall spot classic juga bisa digabung. Nah, nanti rencananya yang light ini nanti gabungannya mau dihilangkan juga, menu folder mungkin mau dihilangkan. Kenapa dihilangkan di light? Karena ini kan versi light ini versi gratis buat yang download Hello atau Snack Video atau TikTok lewat app pilih saya. Ya, Anda nggak salah dengar, TikTok ya. Saya kalau buat link yang TikTok yang lewat link saya, ya memang saya sekarang akhirnya install TikTok. Dulu kan kita semuanya ngecek ya, tapi sekarang ada duitnya bos, makanya saya download. Nah gitu juga Snack Video juga, orang sebagian jelek kontennya, tapi ya saya download karena ada uangnya. Kita kan mata duitan toh. Nah gitu intinya, sebagai internet marketer kita itu mata duitan.
kita bisa cari-cari pembenaran lah, gampang pembenaran itu bisa dicari ya. Pembenaran bisa cari, ketemu janganlah, jangan lari, ada itu apa namanya slogannya seperti itu. Nah, tapi ya memang sekarang ternyata TikTok dan lain-lain Snapchat juga ada konten yang positif ternyata. Ini ada uban. Nah, itu dia ya. Nah, jadi intinya itulah kenapa ada wall spot, wall spot plus dan wall spot light. Nah, wall spot sendiri harganya adalah 200.000 per tahun. Wall spot plus itu 300.000 per tahun atau 500.000 3 tahun dan ada 5 bonus. Nah, itu dia. Terus yang wall spot light itu gratis ya sampai dengan setahun, tapi syaratnya download Hello lewat link affiliate saya. Hello ya. Nanti bisa juga snack video bisa atau TikTok juga bisa ya. Oh, memang lucu ya, kita harus download TikTok, tapi nanti kalau uangnya udah nggak ada kita hapus lagi ya kan, gitu aja bisa dihapus, kecuali udah ketagihan ya, nggak ngerti kita, nanti aja coba lihat aja nanti ya. Saya kira cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.